apapun itu kan pasti membutuhkan tenaga orang ramai ya, bantuan orang yang banyak. Jadi hal-hal seperti itu sudah menjadi suatu yang pola yang umum gitu. Nah, ini sedikit saya singgung dikit deh. Kalau misalnya di pedesaan itu memang kenapa orang gotong royong bisa dilihat dari mata pencahariannya ya. Kalau misalnya agriculture, jadi pertanian gitu ya. Pertanian itu kan pasti ini perlu orang banyak kan, untuk misalnya mulai dari nyangkolnya, terus bikin apanya, nanam padinya segala macem. Nah, itu memang dia perlu tenaga yang banyak gitu ya, kalau di tempat-tempat yang basisnya adalah pertanian. Terus makanya kalau misalnya orang-orang zaman dulu ya pasti bilang banyak anak banyak rezeki gitu kan, banyak anak banyak rezeki itu karena memang konteksnya untuk di satu sisi ya, dari sisi sosial itu akan sangat membantu untuk proses tadi mengerjakan sawah gitu ya. Misalnya orang-orang punya banyak anak kan nanti anaknya akan bantu mereka di sawah. Tapi kalau untuk masyarakat kota, mereka pola pemikirannya tuh bukan seperti itu, sebaliknya gitu ya. Kalau banyak anak justru nanti memakan biaya yang banyak. Nah, gitu, itu sama dengan orang-orang yang ada di Taipei terutama ya, di Taiwan, yang sudah pola pikirnya sangat konsumtif ya, bahwa pola pikir terhadap anak itu sebagai apa ya, istilahnya punya anak itu malah menghabiskan uang saja. Sementara kalau di pedesaan, punya anak itu justru akan membantu mereka untuk menghasilkan uang, tanda kutipnya, atau misalnya untuk berproduksi atau mengerjakan lahannya di ini, di sawah-sawah gitu. Banyak anak bisa mumet ya, tergantung anaknya berapa banyak gitu ya. Kalau memang memang ya, terutama untuk negara-negara maju itu mereka kan prinsip dasarnya ini ya, efektif dan efisien. Ini teman-teman bisa lihat mereka fokusnya adalah keuntungan ekonomi, kemudian efektif efisien. Jadi kalau memang di Taiwan atau negara-negara barat ya, pada umumnya negara maju, di Jepang juga termasuk, itu kalau punya satu anak itu saya diceritain paling enggak harus nyediain kayak semacam modal gitu ya, sekitar, saya lupa, kalau di Jepang itu sekitar 10 juta yen, atau kalau di Indonesia mungkin berapa ratus juta ya, mulai dari dia lahir sampai dia nanti kuliah. Jadi orang-orang sini itu sudah yang dibayangkan adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak sampai dia akhirnya bisa mandiri, dapat kerja, terus bisa menghasilkan uang gitu. Nah, kalau sementara di Indonesia kan beda ya, mungkin dari sisi nilai normalnya juga beda gitu. Punya banyak anak itu lebih berkah, atau ada yang bilang nanti tadi banyak rezeki segala macam gitu. Terus juga kalau ya pemerintah ya, ini memang dari sisi sosialnya teman-teman bisa lihat, kalau ini jadi agak out of topic tapi nggak masalah ya. Kalau di pemerintah Taiwan sendiri itu kan jadi khawatir juga kan, kenapa kok jumlah anak-anaknya menurun. Jadi lebih banyak orang tuanya daripada anak-anak muda gitu. Saya memang lebih sering kalau naik bis gitu lebih sering lihat orang-orang tua gitu ya, daripada anak-anak kecil. Jadi kalau sekalian lihat anak kecil atau orang-orang generasi muda Taiwan bawa anak 2, 3, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Wah, ada juga nih orang Taiwan yang mau punya anak banyak gitu. Nah, di Indonesia kan memang konteksnya karena udah saking kebanyakan orang, jadinya malah disuruh KB gitu ya. Kalau di Taiwan atau termasuk di Cina ya, di Cina daratan itu mereka malah ada peraturan pemerintah hanya boleh punya satu anak gitu. Gitu. Jadi tergantung kondisinya ya. Ini kok nggak ada suara? Oh, suaranya nggak jelas. Semuanya suaranya nggak jelas atau ada sinyal di sana nih? Oh, jelas ya. Berarti mungkin di sananya ya, di rumah bisa. Oh, cetar membahan. Oke, lanjut tadi. Nah, kalau masyarakat kota tuh tetap ada sebenarnya gotong royong ya, walaupun motifnya beda. Motifnya tadi untuk keuntungan ekonomis. Terus dia kerjasama untuk ya kepentingan kelompoknya dia gitu. Misalnya
untuk membuat asosiasi gitu ya, perserikatan. Terus bidangnya juga macam-macam, ada di ekonomi, ada di bidang kesenian, politik, olahraga. Terus ini agak normatif tapi nggak masalah, untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa ya, itu juga perlu adanya kerjasama. Ya, terus untuk bentuk kerjasama, menurut Thompson dan Ewan ini ada dua orang tokoh sosiologi, dia membagi jenis-jenis kerjasama ya. Yang pertama itu kerukunan. Kerukunan itu ya, kalau di kita gotong royong tadi ya, tolong menolong. Terus bargaining, bargaining ini artinya kerjasama yang dilaksanakan atas dasar perjanjian ya, mengenai barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Jadi sebenarnya kalau bargaining sendiri itu artinya nawar ya, tawar-menawar bargaining. Terus ada kooptasi, itu suatu proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Nah, ini untuk konteks yang lebih luas lagi ya, di tingkatan masyarakat atau negara. Kemudian yang terakhirnya ada bentuk, ada yang namanya koalisi, penggabungan atau persatuan. Nah, ini koalisi ini mungkin sekarang akhir-akhir ini ramai juga ya dibicarakan, koalisi-koalisi. Ini maksudnya adalah kerjasama yang dilaksanakan dua organisasi atau lebih untuk tujuan yang sama. Nah, ini sebenarnya koalisi itu justru bisa menyebabkan keadaan tidak stabil ya pada mulanya gitu ya, untuk sementara waktu saja. Karena kan masing-masing kelompok atau organisasi sebelumnya itu kan dia punya nilai-nilai sendiri, punya struktur sendiri yang beda-beda, sehingga ketika mereka bergabung itu nanti harus perlu penyesuaian kan. Tapi kalau misalnya mereka kembali lagi pada tujuan utamanya untuk tujuan bersama, maka kerjasama ini terbentuk gitu. Wani mana nanya, kemarin caleg yang menang partai apa? Saya kurang tahu Mbak untuk hasil ininya, rekapitulasi, tapi kalau apa partainya yang paling banyak PDI. Kalau calegnya siapa saya kurang tahu. Kebanyakan milihnya partai soalnya. Terus lanjut ya, faktor pendorong keteraturan sosial, akomodasi. Akomodasi tadi kalau misalnya yang pertama ada yang namanya kerjasama, faktor lain yang untuk menciptakan suatu masyarakat menjadi teratur itu ada yang namanya akomodasi. Ini akomodasi itu adalah upaya untuk menyelesaikan suatu konflik gitu ya. Jadi biasanya kan di suatu masyarakat atau nggak usah masyarakat deh, untuk individu aja, orang-orang gitu ya, selalu ada yang namanya perbedaan gitu ya. Perbedaan itu menyebabkan konflik. Kemudian dalam prosesnya kan ada yang mungkin ya, daripada konflik terus itu kan capek, akhirnya mereka berusaha untuk berakomodasi dengan cara menghilangkan jarak yang menjadi sumber konflik. Contohnya kan kalau misalnya rebutan apa gitu kan, rebutan lahan terus karena nggak selesai-selesai daripada ini, akhirnya mereka mencoba mengakomodasi dengan ya berarti sumbernya karena lahan ya, disampaikan kira-kira enaknya gimana gitu, pencarian caranya, apakah nanti dibagi dua kah, atau nanti ada yang ngalah atau gimana, itu terserah gitu, keputusan masing-masing. Nah, nanti hasil akhir akomodasi nanti bisa saja adalah asimilasi gitu ya, perpaduan antar kelompok yang bertikai. Terus tujuan akomodasi ya, mengurangi perbedaan paham, kemudian pertentangan politik atau permusuhan antar suku atau negara. Terus mencegah terjadinya ledakan konflik yang mengarah pada benturan pola pikir atau fisik gitu ya. Terus mengupayakan terjadinya akomodasi di antara masyarakat yang dipisahkan oleh sistem kelas atau kasta. Kemudian yang terakhir, mengupayakan terjadinya proses pembauran atau asimilasi di antara kelompok atau ras gitu. Jadi memang kalau gitu ya, kalau teman-teman mungkin pernah pengalaman apa nih, mengalami konflik apa yang terjadi? Konflik batin. Konflik yang ketemu dengan orang-orang lain gitu ya. Terus
lanjut. Nah, faktor penghambat keteraturan sosial. Kalau tadi udah yang faktor pendorong itu tadi kerjasama dan akomodasi. Nah, ini kalau yang menghambat itu apa saja? Jadi namanya persaingan, terus kontroversi, ya. Terus ada pertentangan, konflik sosial. Terus persaingan ya. Jadi persaingan itu apa definisinya adalah perjuangan yang dilakukan orang atau kelompok tertentu untuk memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif dengan pertandingan tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lain. Ini kan dari definisinya kesannya lebih positif ya. Jadi ada kompetisi, terus pertandingan. Terus tidak ada namanya ancaman atau benturan fisik. Namun memang pada kenyataannya masyarakat jadi di dalam masyarakat itu sering ditemukan persaingan yang tidak sehat gitu ya. Mungkin kalau misalnya orang jualan aja deh, orang jualan supaya dia menang, bukan menang lah, supaya dia lebih laku daripada toko lain gitu kan. Entah dia melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, itu macam-macam. Nah, ini disebut santet. Wah, ini mau nyantet apa, Mbak? Persaingan apa? Cinta ditolak. Persaingan cinta. Nah, ini kalau memang dilihat dari sisi definisinya harusnya itu kompetitif ya. Pertandingan yang lebih sehat gitu ya. Secara terbuka, tidak menggunakan cara-cara yang kotor gitu. Oke. Nah, dan misalnya kadang orang nggak suka persaingan gitu kan, karena nganggapnya sudah negatif dulu terkait dengan persaingan. Tapi sebenarnya ada fungsi gitu ya, fungsi dinamis gitu di dalam persaingan. Yang disebutkan kalau persaingan itu menyalurkan daya kreativitas nih, daya cipta manusia berkembang maju gitu ya. Kadang kalau nggak ada saingannya malah jadi nggak kreatif. Jadi ketika teman-teman ketemu orang yang bersaing gitu, justru harusnya bersyukur ya. Wah, ini orang bisa jadi membantu saya untuk lebih kreatif. Misalnya dia dia cantik gitu, wah saya supaya lebih kelihatan menarik gimana. Aduh, hal-hal lain gitu ya. Itu misalnya paling paling simpelnya contohnya. Kalau misalnya yang lain kan zaman sekarang ini persaingan udah semakin ketat ya, terutama kalau teknologi lah ya. Misalnya teman-teman lihat HP, gampangnya HP, smartphone gitu ya. Smartphone kan mereknya macam-macam. Nah, supaya mereka kan persaingan yang sehat itu mereka justru adalah dengan mengadu inovasi-inovasi gitu kan. Mungkin merek tertentu dia lebih apa, terus entah dikasih fungsinya macam-macam. Bisa kan, dulu kan HP, saya ingat banget awal-awal muncul HP itu kan 2001 lah ya, awal 2000-an itu masih jarang HP, bentuknya masih kayak ulekan gede gitu. Tapi sekarang udah macam-macam, udah touch screen, terus fungsinya macam-macam juga, bisa untuk ngenet lah, bisa untuk dengerin musik, bahkan bisa juga untuk presentasi gitu ya. Terus pertanyaannya, persaingan apa sama dengan tantangan? Beda Mbak konteksnya. Tantangan itu bentuknya kan apa ya? Kok persaingan itu pasti persaingan pasti tantangan, tapi tantangan belum tentu bentuknya adalah persaingan gitu. Jadi persaingan itu ada pihak lain gitu ya, yang mungkin sama-sama punya tujuan yang sama dengan kita, tapi harus salah satu gitu ya. Mungkin nggak bisa semuanya bisa mendapatkannya gitu. Bersaing untuk apa Mbak nih, Bayu? Persaingan dalam konteks apa nih Mbak? Persaingan itu sebenarnya pada dasarnya adalah tadi ya, dilihat dari definisinya itu lebih cenderung sebenarnya positif ya. Dan ini kok dilihat fungsi-fungsi dinamisnya itu juga cenderungnya harusnya lebih positif. Tinggal dibawa kemana atau caranya bagaimana. Yang membedakan jadi kesannya persaingan itu jelek adalah bahwa ya memang ada yang menjatuhkan, terus ada malah istilahnya daripada sama-sama maju, yang lainnya malah dijatuhkan. Itu kan ada banyak sekali ya persaingan-persaingan macam itu. Terus ini juga disebutkan persaingan itu untuk menyalurkan daya juang, sifatnya kompetitif gitu.
Nih, pakai.